Halo guys, jumpa kembali di channel KWK. Di part kedua yang versi makan-makan. Kita lihat cara makan-makannya nasi liwet, guys. Iya, inilah salah satu masakan yang sudah jadi dengan sambel. Sambal seluruh bumbu, sambal terasi, terong, kemangi, seluruh yang dihasilkan dari pertanian kita campur aduk di sini menjadi nasi liwet. Sebutan yang tidak asing lagi buat orang Jawa, tentunya di wilayah Blora. Yang paling tradisi tidak bisa dihilangkan yaitu liwetan, ada juga yang namanya sedekah bumi. Itu adalah budaya tradisi-tradisi dari kampung kami. Semoga bisa menambah wawasan buat Jawa, orang-orang Jawa yang lain, kampung-kampung yang lain. Inilah bentuk rasa bersyukur kita kumpulin para tetangga, para lingkungan, dengan mengenang masa-masa kecil dulu yang namanya tradisi atau budaya liwetan. Ya guys, kita lihat ya guys ya, bareng-bareng kita lihat, kita simak nanti bagaimana cara proses makan bersamanya dan mengucapkan rasa bersyukurnya kayak apa nanti. Coba kita lihat bareng-bareng ya, cus. Ini guys, proses guys pembagian. Ini salah satu unsur bahagianya bisa berkumpul dan melampiaskan kebahagiaannya dengan bersyukur. Bikin masakan liwetan satu kampung, Pak Konyek, ucapin dulu rasa bersyukur kita tentang liwetan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sayang tadi dokumentasinya sudah kelewatan. Setelah kita tandukan, dapat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memohon agar senantiasa dikasih oleh Allah keberkahan dan ridhonya. Semoga setelah acara ini keluarga kami diberikan kesehatan. Amin. Diberikan kelancaran rezeki. Amin. Diberikan umur panjang. Amin. Dan senantiasa bisa berjumpa kembali dan bersua kembali bersama keluarga. Amin. Yes. Hanya memohon atas ridhonya Allah, mudah-mudahan semuanya diridhoi. Amin. Ya, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa hamdalahu wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Yo. Siap makan bareng yo. Biasanya habis makan lempar-lemparan nasi. Oh, dari berbagai rumah-rumah pada datang, udah mateng. Guys, ada yang aneh guys. Ada yang aneh sendiri, yang lain piringnya normal, yang ini jumbo. Ini sesepuhnya piringnya enggak ben-ben. Inilah tradisi lama kita gunakan. Ya. Kalau pakai piring biasa. Ya. Kalau pakai daun biasa. Berarti. Ya ini yang pakai ini yang sangat ini ya, biasa. Yang disebut mengenang masa lalu Pak ya. Dulu ya. Belum ada piring Pak ya. Pakai daun. Oke. Tapi mau terus ambil sayur. Wah, ini ambil sayur. Kayak apa sayurnya kita lihat ya, guys ya. David. Ini untuk Budi Lis. Mangane sing akeh, Budi. Ya. Mangan sing akeh ben warek. Nah.
Ki sayure guys, sayure. Ya, sayurnya. Macam-macam seluruh Polowijo. Kita masukkan ke dalam sini. Wah, maknyus. Nah, coba dicicipin, Pak. Rasanya kayak apa? Sik. Belum ijik. Ah, yeah. Belum ijo. Yo ro ijo. Sambele, Pak. Ini sudah. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Wow. Wah, mantap. Mantap sekali. Berarti liwetan memang. Berarti liwetan memang. Pakai ikan asin. Asin. Ikan pedul. Wah, lengkap pokoknya. Oke, selamat makan, selamat menikmati semuanya. Nih, Pak Detres mangane meng siti, Pak Detres. Wah, iki sementara segini dulu, nanti tanduk dua kali lagi. Wah, cocok nih. Cocok nih. Cocok, guys. Ayo, yang hobi liwetan, guys, merapat. Yang belum liwetan boleh dicoba rasanya. Nanti resepnya dikasih. Resepnya, bumbunya apa saja, nanti di season selanjutnya dikasih resepnya ya. Coba kita ambil gambar terbanyak yang bisa menjangkau semuanya. Jos. Guys tuh seluruh sayuran ada guys ya. Pas Bapak, ya tak kafe. Padang sepit enak. Woi, kok di sini? Lo kepung makan
orang kok. Mbak, nyembol enggak? Ya. Mak, kata udah enggak iso. Win. Ici, Win. Ici, senang. Hai. Ya.
Mae, rasane piye? Ino. Yu Agung, rasane piye? Ino, ino orang beli kok cah jlimet tenanan ya. Nah, rak ngono. Balis. Balis asin apa pedes? Pedes. Bulek cucuk piye rasane? Wah, enak sekali. Pas, cocok. Iki bos barongane. Kata-katane, liwetane rasane kaya apa? Banget. Enake. Arak ngejak. Maknyus. Maknyus ya. Iki engko iki iso kok wong Malang wis nganu kok. Engko mbok kirim teko Malang bareng ya nganu. Ayo, salam kanggo Mas Joko. Halo Mas Joko. Kapan liwetan bareng? Liwetan bareng Mas Joko. Ditunggu nomor dingin ndak ya to? Dingin. Sip. Mas Joko bos seluler. Luar biasa sampai meler-meler. Karena kenikmatan yang hakiki, hakiki, dan ini tidak bisa dicari di restoran besar. Tidak ada. Kamu cari di restoran tidak ada, di rumah makan besar tidak ada. Yang ada hanya seperti inilah kehidupan kampung dengan cara kebersamaan luar biasa. Adanya setahun sekali, ya kan? Sekali. Dan ini nikmatnya luar biasa. Akan ketagihan. Pasti siapa akan ketagihan yang ada di sana? Okay. Silakan dicoba. Kalau pengen pesan dengan kuliner kami, oke, datang ke Bedingin. Sip. Kali ini saya mau minta pendapat dari Bidadari Liwetan. Selamat siang Mbak Friska. Iya Mas. Mohon kata-katanya buat Liwetan di daerah pelosok. Enak. Tanggapannya enak. Oh, sip. Terima kasih Mbak Friska. Iya. Terus ini yang dari Pati. Juga salah satu pendatang yang kembali ke laptop atau ke kampung kembali hanya pengen makan liwetan bersama. Tanggapannya, bos? Ini korban dari COVID, dari corona. Seperti ini akhirnya pulang kampung. Tapi tetap budaya kita dengan adanya corona tidak akan hilang kebersamaan kan, bos? Tetap selalu kompak bersama, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Pak Diombong? Ini salah satu sesepuh kami yang umurnya lebih dari 100 tahun masih selalu eksis dengan liwetan. Ya, Mbak Ompong ya. Mbak Ompong, liwetannya rasanya enak tau ora? Mak nyus sama mak gelek. Wah, jelas pokoknya tangannya ini ya, jempolnya, top, jempolnya top. Lah, jelas. Halo bos, ini dari kampung satu minggu bikin gembul. Mas, corona orang ngurus nawak, neng lemok nawak. Ya. Wes ngunek guys ya. Ini kita wes paham tau liwetan itu. Oh. Buat desa-desa lain kalau pengen budidayakan liwetan, monggo caranya seperti ini, resepnya tadi udah dijelasin di part pertama. Dan insya Allah ketemu lagi di season yang selanjutnya dengan acara-acara tradisi yang lainnya selain liwetan. Sip. Oke guys, bareng-bareng ngomong bagaimana liwetan maknyus. Satu dua tiga, liwetan maknyus. Sip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.